Jokowi rangkul kelompok yang berseberangan. Masuknya PAN ke koalisi dan kabinet Jokowi sebenarnya bukan hal mengagetkan. Sejak awal, partai berlambang matahari terbit ini memang disebut-sebut akan merapat ke koalisi pemerintah. Apalagi Jokowi di periode kedua ini cenderung merangkul kelompok-kelompok yang berseberangan secara politik. Masuknya Partai Gerindra dan Prabowo Subianto ke koalisi pemerintah menjadi bukti paling kuat. Masuknya PAN ke koalisi juga akan disertai reshuffle kabinet. Dengan posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK atau Menteri Perhubungan yang secara historis, PAN memiliki rekam jejak di dua posisi tersebut. Akankah reshuffle dilakukan dalam waktu dekat? Bagaimana kinerja kabinet Jokowi saat ini? Kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Partai Amanat Nasional akhirnya bergabung ke koalisi pemerintah dengan hadirnya dalam pertemuan presiden dengan pimpinan partai pendukungnya. Bergabungnya PAN ke koalisi pemerintahan Jokowi ditengarai akan diikuti dengan adanya terjadinya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Bersama saya Alisa Hadi kita akan berbincang lebih jauh terkait parpol tatap menteri. Dan saat ini di studio sudah kehadiran narasumber via Zoom call. Langsung saja kita sapa ada Bang Saleh, politisi dari PAN. Selamat malam Bang Saleh. Selamat malam Mbak. Ya, selain Bang Saleh juga ada Bang Mardani Ali Sera, politisi dari PKS. Selamat malam, Bang. Malam. Oke, kita ke Bang Saleh terlebih dahulu. Bang, ini beredar kabar nih, adanya isu reshuffle dalam jangka waktu dekat nih. Ini tanggapannya seperti apa, Bang? Ya, pertama soal reshuffle itu secara konstitusional itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi, tentu sebagai hak prerogatif presiden, kita tidak punya hak untuk melakukan intervensi terkait dengan itu. Dan tentu termasuk diantaranya bagaimana Presiden menyusun komposisi kabinetnya, itu juga sepenuhnya adalah hak dan kewenangan dari Presiden. Jika ada isu yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat ada reshuffle, maka tentu sekali lagi ya kita serahkan kepada Presiden kapan itu akan dilakukan, siapa yang akan menggantikan, apa posisi yang akan digantikan, dan seperti apa formulasi yang nanti diinginkan oleh Presiden dalam rangka memperkuat basis pelayanan pemerintah kepada masyarakat, terutama di tengah situasi pandemi yang sampai hari ini belum selesai. Dan tentu Presiden sendiri yang menentukan seperti apa dan sebesar apa namanya gerbong dari kabinet yang ada saat ini yang bisa membantu beliau dalam menuntaskan berbagai macam tugas-tugas yang dibebankan kepada beliau dan juga pada kabinetnya. Ya benar sekali sih Bang Saleh, kalau misalkan untuk reshuffle ini memang hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Lantas dengan adanya PAN bergabung nih, Bang Saleh, ini apakah ada kemungkinan kalau misalkan memang jika kedepannya terjadi reshuffle dari teman-teman dari PAN mungkin menyodorkan nama atau mungkin ada nama yang diunggulkan? Terkait dengan apakah nanti PAN akan diberikan kursi untuk memperkuat kabinet Presiden Jokowi, tentu ya kami tidak bisa memprediksi dan katakanlah mengatakan kami akan dapat ini dan itu. Karena apa? Karena sejak awal memang ketika kita diminta untuk masuk di dalam koalisi ini, ya kita tidak juga meminta katakanlah harus dapat menteri atau tidak dapat menteri. Sekali lagi ini juga masih berkenaan dengan hak dan kewenangan dari presiden. Tentu jika diminta untuk katakanlah membantu presiden dalam hal mengurus masyarakat kita, ya Partai Amanat Nasional tentu akan merasa senang ya. Kenapa? Karena bisa langsung berkontribusi bersama dengan partai-partai yang sudah ada terlebih dahulu di dalam koalisi pemerintah. Dan karena itulah maka tentu kalau ditanya apakah ada calon-calon yang bisa diusung oleh Partai Amanat Nasional, ya tentu di PAN itu banyak sekali ya kader-kader kita yang siap untuk didistribusikan dan diberi amanah untuk membantu presiden. Hanya saja sampai sekarang kita kan belum tahu kira-kira posisi apa yang akan ditawarkan kepada Partai Amanat Nasional, dan karena itu kita tidak bisa juga menunjuk seseorang yang pas untuk menempati posisi tersebut, karena posisinya saja kita belum tahu. Andai kata kita sudah tahu posisi yang akan ditawarkan oleh Presiden, tentu di sana kita bisa melakukan asesmen terhadap orang-orang yang tadi saya katakan yang pas untuk mengisi posisi-posisi yang akan diisi katakanlah dari Partai Amanat Nasional tersebut. Baik, Bang Saleh, untuk dari PAN-nya sendiri bergabung menjadi koalisi ini sebenarnya kan sudah dicium oleh beberapa pengamat seperti itu ya. Lantas kenapa baru saat ini? Apa alasan yang paling mendasar dari PAN, dari oposisi, terus menjadi koalisi, kenapa baru sekarang, Bang? Pertimbangannya apa? Pertama ya saya harus meluruskan istilah oposisi dan koalisi ya, karena tahu saya dalam literatur kita berdemokrasi Indonesia itu nggak ada istilah yang katakanlah oposisi, kemudian juga koalisi. Justru malah yang koalisi sekalipun itu kalau di parlemen, di DPR, mereka juga memberikan kritik, saran, masukan, dan bahkan kadang-kadang saran dan masukan itu juga agak tegas ya disampaikan. Dan begitu juga yang oposisi. Oposisi juga tidak ada yang katakanlah mentah-mentah semua kebijakan ditolak. Jika kebijakannya benar, kemudian dianggap bermanfaat untuk masyarakat luas, maka yang katanya dianggap oposisi sekalipun itu banyak juga yang mendukung katakanlah pemerintah. Misalnya katakanlah bantuan-bantuan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat, itu partai apapun di DPR ini pasti akan setuju. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu dalam konteks bagaimana memberdayakan masyarakat. Nah kalau konteksnya memberdayakan masyarakat, maka tentu kita akan dukung. Selama ini posisi Partai Amanat Nasional juga itu adalah pada posisi di mana berupaya untuk memberikan dukungan kepada pemerintah. Dukungan itu bisa dalam bentuk kritik, saran, masukan. Bisa juga dalam bentuk bagaimana kita memberikan masukan terhadap berbagai macam kebijakan yang ada. Baik disampaikan secara langsung kepada menteri-menteri terkait di DPR, maupun ya kita sampaikan melalui media. Dan saya kira Partai Amanat Nasional juga selama ini juga tidak pernah katakanlah berseberangan vis-a-vis ya dengan pemerintah. Dan karena itu saya katakan ketika kita misalnya sekarang ditawarkan untuk bergabung memperkuat komposisi di kabinet, ya tentu ini adalah kesempatan bagus bagi Partai Amanat Nasional untuk bisa berkiprah lebih luas dalam rangka mengawal bagaimana agar pemerintahan Jokowi ini bisa betul-betul memberikan sesuatu yang baik bagi kepentingan masyarakat luas. Baik, sekarang kita ke Bang Mardani. Bang, boleh Bang tanggapannya, Bang? Yang mana nih? Tanggapan PAN yang darinya oposisi menjadi koalisi, seperti apa tanggapannya, Bang? Yang pertama, tiap partai punya hak untuk membuat keputusan mandiri. Kami menghargai semua pihak yang buat keputusan, walaupun demokrasi itu memerlukan check and balance. Yang paling ideal antara koalisi dan oposisi itu berimbang, sehingga ada check and balance, ada tesa, antitesa, ketemu sintesa ya. Tetapi memang kita melihat budaya oposisi atau budaya di luar pemerintahan ini belum ajak di demokrasi kita. Ini yang perlu terus kita tumbuhkan, kembangkan agar persepsi bahwa menjadi oposisi atau di luar pemerintahan juga bagian dari membangun bangsa, karena sistem politik yang sehat biasanya sistem politik yang dikontrol dengan ketat, di mana aspirasi masyarakat mendapatkan haknya, bukan cuma aspirasi elit. Dan untuk itu keberadaan partai di luar pemerintahan adalah sebuah keniscayaan. Insya Allah Partai Keadilan Sejahtera istiqomah di barisan oposisi. Tapi memang oposisi tidak bisa kampanye ya. Karena itu kami akan terus bersuara untuk menjaga pemerintah. Karena power tend to corrupt dan absolute power corrupt absolutely. Begitu. Baik, Bang tadi juga sempat disampaikan kan kalau misalkan menjadi oposisi itu juga bukan berarti melawan pemerintah, tapi juga bisa mendukung dari program-program pemerintah. Lantas dari pihak oposisi, Bang Mardani melihat kabinet kerja Jokowi periode kedua ini seperti apa? Apakah sudah memuaskan atau justru kurang atau menurun atau bagaimana, Bang? Ada beberapa hal yang membaik, ada yang kurang. kasus penegakan hukum, apalagi ditambah dengan sedih sekali bencana kematian 41 warga binaan, buat saya menjadi rapor merah bagi aspek polhukam, ya, karena kita melihat aspek ketidakadilan masih sering digunakan, aspek sistem tajam ke atas, tajam ke bawah, tapi simpul ke atas masih sering disuarakan. Untuk aspek kesehatan dengan dan kesejahteraan rakyat, ya, waktu itu di kesehatan, penanganan pandemi khusus untuk vaksinasi buat saya bagus. Kita top 5, 5 negara, di antara 5 negara tertinggi yang non-produsen vaksin. Buat saya vaksinasi bagus, tetapi penanganan pandemi yang selalu berorientasi kepada ekonomi itu seringkali malah bumerang. Ini catatan buat Kementerian di bidang ekonomi. Apalagi kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi kita yang melonjak di tahun kedua ini sebetulnya itu bagian dari siklus. Perlu untuk hati-hati karena kita melihat berbagai industri dalam negeri justru tidak berkembang. Apresiasi juga kepada Kementerian Luar Negeri, ya, yang memang mampu untuk melakukan peran diplomasi dengan baik hingga walaupun kita bisa memberikan vaksin merah putih kita belum segera keluar, tetapi ketersediaan vaksin kita sudah beragam. Walaupun ini bukan kerja satu orang. Begitu. Oke, ada yang semakin meningkat, memperbaiki kinerjanya, ada juga yang menurun. Lantas, ini adanya isu reshuffle dari Bang Mardani sendiri ini, menurut Bang Mardani sudah sesuaikah? Maksudnya, apakah harus dilakukan reshuffle atau tidak? Saya melihatnya Pak Jokowi ini bukan baru berkuasa. Beliau sudah tahun ke-7 kalau begitu dari 2014 ya. Sehingga mestinya reshuffle-nya kian sedikit karena beliau sudah langsung mampu melihat mana yang terbaik. Ya. Sehingga ketika kabinet kerja kedua ini diumumkan, asumsi saya beliau sudah memilih yang terbaik karena sudah punya pengalaman. Tetapi kasus korupsi bansos, kasus korupsi di KTP, dan juga beberapa temuan-temuan yang lain menunjukkan bahwa masih banyak jajaran kementerian yang belum berprestasi. Bahkan kalau kita melihat, tidak kurang dari 3 kali Pak Jokowi teriak, jangan bisnis as usual. Jangan kita bisnis, bahkan liburan, kita harus kerja. Mestinya Pak Jokowi dari awal sudah memilih menteri yang memang sesuai dengan karakter beliau. Saya pernah ketemu beliau, beliau jenis orang yang you get what you inspect, not what you expect. Ya. Anda dapatkan apa yang Anda inspeksi, bukan Anda dapatkan apa yang Anda harapkan. Nah, mestinya Pak Jokowi nyari line up kabinet yang siap kerja semuanya. Begitu. Oke, berarti kurang lebih Bang Mardani setuju dengan adanya reshuffle? Kalaupun ada reshuffle, harapan saya lagi-lagi pastikan pilih orang yang terbaik untuk mampu punya dua hal, punya kapasitas dan punya integritas. Jangan sampai ada korupsi lagi, karena ini adalah bisnis kita semua. Yang kedua tentu ada hambatan birokrasi. Saya soroti di Risma katakan, dengan segala kondisinya beliau mencoba untuk mendobrak berbagai aturan. Mas. Pilih menteri-menteri pendobrak. Dulu bisnis pujian itu bagus sekali. Jadi jangan di menteri yang bisnis as usual di masa pandemi, di masa berat ini, semua akan tergulung oleh krisis. Oke, sekarang kita ke Bang Saleh. Bang Saleh ini sebagai teman-teman dari perwakilan rakyat nih di anggota DPR sebagai Komisi Kesehatan. Setuju nggak sih Bang adanya reshuffle nanti? Tadi saya juga jelaskan di depan ya, bahwa reshuffle kabinet itu haknya presiden. Jadi kalaupun misalnya ada orang atau pihak tertentu yang mengatakan tidak reshuffle, ya tidak bisa, karena memang itu haknya presiden. Dan kalaupun misalnya kita mendukung, dalam konteks ini tentu yang kita dukung itu adalah bagaimana agar pelayanan kepada masyarakatnya akan semakin baik. Tentu presiden punya catatan dan report semua menteri-menteri yang ada. Presiden selalu lakukan evaluasi terhadap kinerja daripada para menterinya. Bahkan secara reguler, tentu presiden mendapatkan laporan dari seluruh pembantu-pembantunya. Nah, tentu Presiden yang akan bisa melihat ini kira-kira yang kurang di mana, pada titik mana yang perlu dilengkapi, pada titik mana yang perlu ditambah tenaga dan seterusnya. Ini soal reshuffle ini tentu ada beberapa jenisnya ya. Pertama, bisa saja pergantian menteri. Jadi nanti ada menteri yang diganti lalu dimasukin yang baru. Kemudian ada pertukaran posisi. Katakan yang tadinya Menteri A masuk ke Menteri B, Menteri B pindah ke Menteri A misalnya. Kemudian ada juga penambahan kursi. Katakan misalnya ada yang dianggap lembaga baru, perlu ditambah lembaga baru ini, lembaga baru itu setingkat menteri misalnya, itu bisa juga. Kemudian ada juga penambahan wakil menteri. Wakil menteri misalnya dianggap di kementerian mana yang perlu dukungan teknis yang lebih operasional, tentu diminta supaya ada penambahan wakil menteri. Kemudian ada juga penghilangan kursi. Katakan misalnya tadinya ada menteri ini, kemudian nggak dianggap perlu lagi, lalu dihilangkan. Zaman Presiden Gus Dur itu juga pernah ada penghilangan kursi seperti itu. Tapi ada juga yang penggabungan. Katakan misalnya dari Menteri A dan Menteri B dianggap sejalan dan ingin digabungkan, lalu ada penggabungan kementerian lembaga. Kemarin Presiden Jokowi melakukan itu, ada penggabungan itu, yaitu BRIN itu sekarang digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya. Dan ini adalah jenis-jenis dari reshuffle yang saya kira adalah semua hak mutlaknya itu ada di Presiden. Karena itu kita tentu boleh memberikan masukan, boleh memberikan saran, dan juga boleh memberikan penilaian kepada Presiden. Tetapi sekali lagi nanti terkait dengan reshuffle itu tentu harus kembalikan lagi kepada Presiden. Itu sudah diatur dalam konstitusi kita. Kita tidak boleh katakanlah mendahului ataupun berseberangan dengan konstitusi yang sudah mengatur kita sendiri. Tidak hanya teman-teman dari politisi ya, yang menantikan apakah benar akan adanya reshuffle dari kabinet Jokowi periode kedua. Ini sebenarnya tak hanya teman-teman dari politisi, tapi pun warga ini juga masih menanti-nanti kira-kira siapa yang akan diganti ataupun dirubah ataupun dihilangkan ataupun tiba-tiba ada lembaga baru lagi. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Saleh Doleib, politisi dari PAN, dan Mardani Ali Sera, politisi PKS. Salam sehat Bang, terima kasih. Ya pemirsa, untuk tema diskusi Indonesia Bicara masih akan kita lanjutkan di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami.